TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Mahir di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka dan pastikan anda pakai dengan betul lah. Dia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan seterusnya, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman seperti saya di sini. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak di set di sini, ha, ada banyak barang, ada botol air juga kan? Ha, memang adalah menarik, subjek yang sangat menarik. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok profil guru yang akan bersama kita. Jom kita tengok. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Idril. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang, Sean. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP seperti yang saya di sini. Saya pakai lagi sekali lah hand sanitizer, saya letak di sini untuk Cikgu ya. Okey. Okey, baiklah. Kebersihan kena sentiasa dijaga kan Cikgu? Betul. Dan seperti yang anda nampak kepada mereka yang ada di rumah ya, jarak di antara saya dengan Cikgu memanglah lebih daripada 1 meter. Betul. Okay. Boleh kita buka pelitup muka kita, Cikgu? Boleh, jom. Jom. Alright. Dan apabila kita buka pelitup muka itu, pastikan anda simpan di tempat yang selamat ya. Kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda simpan di dalam bekas khas ataupun dalam poket. Jangan letak merata-rata tempat, atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan. Okey, kita simpanlah di tempat yang selamat. Seperti saya dengan cikgu. Ya. Okey, baiklah cikgu, sekarang dah nampak muka handsome cikgu kan? Okey, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Idrul Nafis. Saya merupakan seorang guru akademik tingkatan 6. Ya. Saya mengajar subjek fizik. Okey, baiklah cikgu. Oleh itu saya nak tanya sebenarnya. Okey, saya nampak yang ada kereta akhbar kat sini. Siap sedia berdepan El Nino. Aha. Fenomena El Nino beri impak kehidupan marin. Aha. Fenomena El Nino mampu menjejaskan kesihatan penduduk. El Nino, apa kaitan kata akhbar ini dengan apa yang kita akan buat pada hari ini? Okey, kalau kita nampak dekat sini, Sean, kan? Okay, kita ada beberapa keratan akhbar yang mana cikgu ada ambillah keratan akhbar ini. Bukan apa, kita nak sesuaikan dengan tajuk yang kita akan belajarlah pada hari ini. Okey, macam Sean dapat nampak dekat sini, dia kata siap sedia berdepan dengan El Nino. Dan juga fenomena El Nino ini mampu menjejaskan kesihatan penduduk. Okay. Tapi Sean tahu tak apa itu El Nino? Saya sebenarnya nak tanya siapa tu El Nino itu, tapi apa fenomena ini itu? Bukan orang El Nino ni. El Nino ni adalah satu situasi ataupun satu fenomena di mana cuaca pada ketika berlakunya fenomena El Nino ini adalah cuaca yang panas. Okey, cerita pasal cuaca panas ni kan, Sean. Kalau Sean berada di rumah ketika fenomena El Nino kan? Ketika fenomena El Nino, cuaca sangat panas dan Sean berada di rumah, di dalam bilik misalnya, kan? Apa yang Sean akan lakukan? Saya mungkin akan buka sama ada kipas atau buka tingkap ataupun buka pendingin hawa itu. Semestinya kan, kita mesti nak switch on aircon ataupun rasa panas rasa panas apa semua. Saya akan mandi 10 kali lah itu. Sampai 10 kali dia kena mandi tu. Panas sangat kan. Tapi okey, hari ini cikgu nak bawa Sean dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita nak bina satu model. Di mana model yang akan kita hasilkan pada hari ini akan membantu penonton-penonton di rumah juga untuk mengurangkan kesan haba dan juga mengurangkan suhu di dalam rumah. Itu dia. Okey, okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan pembuatan model tersebut dan juga perbincangan kita, apa kata kita berehat seketika? Jom. Dan kembali semula ke Mahir di Direct TV KPM. Thank you.
KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Okey, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, kenapa Cikgu minta saya pakai glove ni? Kita buat apa, Cikgu? Okey, sebab kan, okay, Sean, saya minta Sean untuk pakai terlebih dahulu kan glove ni sebab kita nak buat aktiviti, Sean. Kadang-kadang kita ada cerita pasal haba ataupun pasal peningkatan suhu ketika cuaca ataupun fenomena El Nino. Kan? Jadi, hari ini Cikgu nak ajak Sean dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan Cikgu membuat sedikit aktiviti penerokaan. Okey, jom Cikgu. Okey, jom. Okey, kita mulakan, Sean. Okey, tapi sebelum itu, Sean, Cikgu akan perkenalkan dululah antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti kita pada hari ini. Supaya mereka di rumah pun boleh turut serta buat, Cikgu. Betul. Sebab aktiviti yang saya akan tunjukkan, Cikgu akan tunjukkan ini, boleh juga dibuat di rumah. Tak semestinya perlu buat di sekolah. Kan sekarang ini kita buat PDPR, kan? Betul. Okey, walaupun murid-murid berada di rumah tetapi mereka juga boleh bersama-sama untuk melakukan aktiviti ini. Ya, betul. Kan? Itu yang paling penting. Okey, Sean. Cikgu akan perkenalkan apakah bahan-bahan ataupun peralatan yang cikgu perlukanlah. Okey, baik. Okey, pertama sekali, Sean, kita perlukan bekas. Okey, ini adalah bekas makanan. Okey, okay, cikgu ambil mak cikgu punya. Tapi jangan bagi tahu dia lah. Okey. Baik, kan? Kalau dia menonton ni dia tahu rasanya ni kan. Okey, so cikgu ambil bekas makanan. Okey, dan juga cikgu ada air sejuk dekat hujung tu. Dalam bekas tu. Okay. Dan juga yang ini adalah air panas. Yang warna putih tu adalah air panas. Baik, Cikgu. Okay. Dan juga kita ada pewarna merah dan juga pewarna biru. Okey, baik. Ada di hadapan sana. Sebab itulah Cikgu minta Sean untuk pakai glove ataupun pakai sarung tangan ni. Sebab nanti saya jadi warna biru pula kan, Cikgu? Kan, tak pasal-pasal nanti Sean punya tangan warna biru, warna merah. Macam cerita Avatar pula. Tak naklah jadi macam tu. Okey, baik, Cikgu. Jom kita mulakan aktiviti kita. Okay, boleh, Cikgu? Sean? Boleh. Okey, jadi pertama sekali, Cikgu nak minta bantuan Sean untuk isikan air dalam bekas ini. Okey, dengan dengan botol air yang ada tadi, Cikgu? Dalam bekas itu. Jadi Cikgu alihkan sedikit supaya penonton di rumah boleh melihat dengan lebih jelas. Okey, so saya isikan. Ya. Okey, cukup, Cikgu? Alamak, kalau macam ni macam mana nak buat? Betul lah. Aktiviti penerokaan ni, Sean. Okey, sampai mana? Masukkan air sehingga paras inilah. Okey. Okey, masukkan je semua. Apa yang saya akan buat, Cikgu? Mungkin saya akan letak yang ni. Saya akan alihkan ini boleh, Cikgu? Boleh. Okey, kalau mungkin, tak nampak pula. Betul, saya akan ambil yang ni Tak nampak pula. Alright, boleh. Macam nilah. Okey, baiklah. Barulah penonton kita di rumah pun boleh nampak kan dengan jelas. Mereka tak nampak pula. Nanti tiba-tiba mereka ingat kita nak bancuh air pula. Air untuk minum, Cikgu. Itulah. Kita buka kedai kat sini pula. Okey, tak bolehlah. Okey, satu cukup ke? Okey, kita perlukan satu lagi. Satu lagi, okey. Alright, satu lagi. Jadi, kalau satu botol tersebut ataupun satu botol yang cikgu gunakan ini, volume ataupun isi padu dia adalah 1.5 liter. Ya. Kan? 1.5 liter. Tapi kalau cikgu gunakan dua, jadi berapa, Sean? Okey, saya kena nyanyi sikit, Cikgu. Setiap kali saya kira ni. 1.5 tambah 1.5 sama dengan 3. Betul lah, Cikgu? Betul lah tu. Cikgu baru nak bagi kalkulator pada Sean untuk kira. Tapi tak perlulah, kan? Tak perlu, Cikgu. Okey, bagus, Sean ni. Alright, okay, seterusnya, Sean. Okay, cikgu ada 3 bekas ataupun 3 cawan dekat sini. Cikgu perlukan bantuan Sean untuk isikan cawan ini dengan air sejuk. Air sejuk? Ya, air sejuk. Dekat sana kan air sejuk, kan? Oh ya, rasanya pun sejuk, Cikgu. Betul. Nak isi berapa banyak, Cikgu? Alright, isi bagi penuh lah. Ataupun letakkan dia separa sampai sini pun boleh. Okay, kalau kita boleh tunjukkan penonton di rumah. Okay, sampai separa sini. Okay, Cikgu. Okay. Cikgu nak tunjukkan ataupun cikgu nak minta bantuan Sean untuk isi. Okey, baik. Okey. Yang penuh berhati-hati kan, Sean, kan? Ya, tak nak labas di air kan, Cikgu? Okey. Sampai sini. Okey, cukup. Boleh. Okey, satu. Lagi satu, Cikgu? Ya, satu lagi. Okey.
Baik. Oh. Eh, satu lagi. Alamak, dah habis aku. Nak, nak bagi suatu ke cikgu? Tak ada, tak ada masalah. Okey, kalau kita kurang sikit pun tak ada masalah. Okey, baik. Okey, seterusnya di tangan cikgu ni, ini adalah air panas. Yang mana tadi cikgu telah prepare ataupun cikgu sediakan. Ya. Yeah. Okey, air panas. Okey, jadi dengan penuh berhati-hati kan, sebab kalau kanak-kanak ataupun pelajar kita ingin melakukan aktiviti ini di rumah, perlulah dengan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Betul. Supaya air panas ini nampak berasap-asap lagi. Untuk mengelakkan kecederaan itu. Kan, kalau takut nanti tertumpah dan juga melecur ke sebagainya. Okey. Okey, seterusnya Sean. Okey, baik. Okey, cikgu nak Sean letakkan. Ya. Okey. Cikgu alihkan sedikit lebih dahulu. Alright. Okey, Sean letakkan air sejuk tu di atas platform ni. Okey, boleh cikgu. Okey, kedua-dua satu, satu. Okey, Sean letakkan air panas ni di bahagian tengah. Di bahagian tengah. Okey. Boleh. Okey, dan kita akan letakkan air yang telah pun diisi ni tadi. Okey, di atas cawan tu tadi. Di atas cawan. Okey, di atas cawan tu tadi. Okey, boleh ke? Okey. Dia takkan jatuh ke, Ego? Tak. Betul lah. Okey. Okay. Tapi untuk safety ataupun untuk support, kita boleh gunakan double. Boleh kan, Ego? Boleh kan? Okey. So, satu, dua, tiga. Tak di belakang macam kenapa? Itu. Kita akan doublekan dia. Okey. Supaya lebih kuat kan? Okey. Bukan apa takut nanti tertumpah ke dan sebagainya kan? Kesian kawan saya pula yang kena lap, cikgu. Betul. Kan? Okey. Okey. Sean boleh rapatkan yang hujung tu dulu. Yang mana, cikgu? Yang hujung tu. Okey. Okey. Rapatkan nanti. Penonton di rumah pun saya rasa dah nervous. Kan, cikgu? Betul ke? Okey. Okey. Sean letakkan. Tak macam ni, cikgu. Betul ke, cikgu? Betul. Jangan jatuh. Okey. Tak apa. Saya dah buat ujian ini dah banyak kali dah, Sean. Okey, cikgu. Okey. Okay. InsyaAllah tak ada apa-apa yang akan terjadi. Okey. Okay. Seterusnya cikgu akan bagi pada Sean berwarna biru ni. Okay. Sean buka dan juga Sean titiskan dua titik. Satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Okey, saya cuba, cikgu. Dua titis ya. Ya. Yeah. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan satu. Satu. Dua. Okey, okay. Sebelah kiri. Satu, dua. Okey, Sean. Ya, kalau kita tengok bila Sean titiskan berwarna-berwarna biru ni, apakah yang akan terjadi? Okey, berwarna-berwarna biru ni terus akan mendap ke bahagian bawah. Ya, cikgu. Betul. Betul, cikgu. Okey, so ini adalah pemerhatian kita lah. Okey. Seterusnya, berwarna-berwarna merah pula. Okey, Sean titiskan di bahagian tengah. Di bahagian tengah. Ibu. Sebab tadi tengah adalah air panas kan? Ya, cikgu. Jadi kita nak tengok apakah reaksi ataupun apakah kesan kalau kita menggunakan air panas. Tengah sini, cikgu. Dua ya? Satu, dua. Okey. 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 Sekarang Sean, cuba perhatikan berwarna-berwarna merah. Okey, sekarang dia berada di bahagian atas lebih banyak daripada bahagian bawah. Betul lah, okey. Dia akan turun juga tetapi bahagian atas adalah lebih banyak berbanding dengan bahagian bawah. Inilah yang akan berlaku dan proses ini dinamakan sebagai proses pemindahan haba melalui proses perolakan. Perolakan, cikgu. Perolakan haba. Nampak je macam naik ke atas, cikgu. Warna biru pun yang datang ke tengah tu macam naik ke atas. Ya, nanti akan warna biru tu akan datang ke tengah dan juga dia akan naik ke atas. Dan ini adalah fenomena ataupun proses perolakan haba. Ataupun kita panggil dia sebagai convection. Dalam bahasa Inggeris, ya? Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai convection. Jadi, dekat sini, Sean, cikgu nak tunjukkan pada Sean eksperimen yang telah pun cikgu... Okey, saya ambil, cikgu. Okey, yang telah pun cikgu lakukan di rumah. Ya. Okey, dengan menggunakan radas yang sama ataupun peralatan yang sama. Okey, tapi cikgu... jeng-jeng-jeng. Okey, nampak tak? Okey, sama kan dia punya... pemerhatian dia, yang ini berwarna biru dan yang ini juga warna biru, air sejuk tadi. Dan yang tengah ini adalah air panas. Okey, di mana air panas ini akan menyebabkan
pewarna berwarna merah ini akan jadi kurang tumpat dan berada di bahagian atas. Ah, okey, faham ibu, faham. Okey, yeah. Kalau cecair ataupun pewarna berwarna biru, yeah, bila kita letakkan di cuaca di kawasan yang lebih sejuk, yeah, apa yang berlaku, dia akan jadi lebih tumpat. Lebih tumpat, yeah, dia akan turun ke bawah lah, dia akan mendap ke bahagian, yeah, betul, yeah, bawah. Yeah. Inilah yang akan berlaku kalau kita buat proses perolakan haba ataupun convection. Okey. Alright. Now we have another diagram to show. Satu lagi diagram yang mana? Yang ini. Kalau ya, yeah, betul. Okay. Ha, yang ini adalah gambar rajah skematik lah, ataupun kalau kita tengok kan di sini, eh, ini adalah sumber haba. Yeah. Okey. Jadi disebabkan kita berada di studio, jadi cikgu tak bolehlah gunakan api, kan? Ah, ya kan cikgu. Kan? Nah, jadi cikgu gunakan air panas cikgu untuk menggantikan penggunaan haba ni. Yeah. Okey. Jadi haba ni akan dibekalkan ke bahagian atas, yeah, dan kita nampak warna merah ini menunjukkan cecair ataupun pewarna berwarna merah tadi. Yeah. Okey. Akan lebih kurang tumpat, ya, dan jadi dia akan naik ke atas. Okey, dan yang warna biru ni dia akan jadi lebih tumpat, yeah, dan dia akan turun ke bahagian bawah. Jadi proses ini, yeah, sentiasa berulang-ulang. Yeah. Okey, sentiasa berulang-ulang sehingga semua ini mencapai keseimbangan terma. Ataupun kita panggil dia sebagai thermal equilibrium. Okey. Sebelum tu, Igo, saya nak beritahu kepada mereka yang menonton di rumah, ya, bahawa untuk subjek ni kita akan gunakan banyak istilah yang dalam bahasa Inggeris, Igo. So, betul. Nak pastikan, nak minta izinlah untuk menggunakan istilah tersebut, ya, sebab untuk memudahkan kefahaman kita semua, Igo. Boleh. Okey, silakan, Igo. Okey. Jadi seterusnya, okey, so ini adalah proses perolakan haba tadi, kan? Jadi, yeah, kalau kita nampak dekat sini, okey, haba ini akan bersilih gantilah, yeah, ataupun cecair yang berbeza ketumpatannya tadi itu, yeah, akan silih berganti dan juga sebelum mencapai keseimbangan terma. Jadi apabila dah capai keseimbangan terma, jadi dia pun dah semua jadi sekata lah, yeah, ataupun semua akan mendapat suhu yang sama. Betul. Okay. Tapi apa kaitan yang proses ini ataupun fenomena ini dengan yang apa yang cikgu sebutkan tadi berkenaan dengan El Nino, dengan cuaca panas tu? Okey. Berbalik kepada masalah kita ataupun keratan, yeah, akhbar yang cikgu tunjukkan tadi, kan? Ya. Okey, kalau kita berada di dalam rumah dan ruangan di dalam rumah tersebut berasa sangat panas. Ya, cikgu. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak bawa Sean, ya, okey, pergi kepada satu lagi model yang telah pun cikgu hasilkan. Oh, yang ini di sana. Okey. Okay, jadi kalau kita boleh, saya alihkan yang ni dulu, cikgu. Boleh. Saya pun nak alihkan ke tepi terlebih dahulu. Boleh. Okey, okay, jadi kalau kita nak tengok bilik tidur yang cikgu telah pun hasilkan di situ, Sean. Yang ini, cikgu? Ya. Okey, okay, boleh bawa ke tengah sikit. Saya cuba, cikgu. Saya alihkan yang ni dulu. Betul. Kita kena banyak alih-alihkan ni, kan, Sean. Untuk mengelakkan kemalangannya, cikgu. Betul. Bukan saja di jalan raya tapi di studio juga. Ya, okay, betul. Saya cuba untuk naikkan yang ni, cikgu. Mungkin saya letak lapikkan ke atas. Boleh, tak ada masalah. Ya? Okey, Sean. Okay. Kalau kita perhatikan bilik tidur ini. Okey, bilik tidur ni kalau Sean berada dalam bilik tidur ni, apa Sean akan rasa? Kalau macam ni, cikgu, saya akan rasa pelik, cikgu, sebab macam panas sangat mungkin. Sebab tak ada tingkap, cikgu. Tak ada tingkap, betul. Yeah. Kita tak ada tingkap pun, kan? Satu lagi, pintu pun tak ada, betul lah. Betul, cikgu, tak ada. Macam mana nak masuk pintu bilik ni, cikgu? Nak masuk, naik atas, tak ada. Oh, tak ada. Dia terus terjun je. Okay, macam Mission Impossible macam kan? Tu. Pintu tak ada, tingkap pun tak ada, kan? Dan sebagainya. Jadi, cikgu nak mengajak Sean dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan cikgu untuk membina model supaya kesan haba ini dapat dikurangkan dan juga suhu juga akan dapat dikurangkan. Okey, cikgu. Kan? So bagaimana kita buat? Boleh cikgu ke sana? Okey, boleh, cikgu. Silakan. Boleh. Okey, jom. Cikgu saya. Cikgu ke sana, ya. Okey, cikgu. Okey, Sean. Ya, cikgu. Alright. Okey, tadi kita dah bercerita pasal rumah ni. Yeah. Okey, kalau kita dapat perhatikan di sini, kita nak bina satu model, kan? Yeah, so betul. Di mana model ini akan dapat membantu mengurangkan kesan haba. Okey, jadi kalau cikgu lukis rumah dekat sini. Okey. Terus saja. Tadi Sean kata tak ada pintu, kan? Okey, jadi cikgu nak letakkan pintulah satu dekat sini, kan? Okey. Okay. Sean juga kata tak ada tingkap. Tak ada, cikgu, tak ada. Tingkap cikgu, cikgu nak tanya Sean, kalau tingkap Sean nak letak di mana? Saya rasa bahagian
tengah pun boleh ego, saya rasa tengah bahagian lah. Tengah. Ah, yeah. Okey, ataupun kalau dekat tengah ni tak sesuai lah Sean, okay. Kita letakkan side ataupun dekat bahagian tepi ni. Ah, yalah. Ah, okey, okay. Ingatkan posisi kat mana ego. Oh, dia bahagian alright, tepi. Bahagian tepi. Yalah, tak boleh atas pintu. Kalau tengah ni macam mana Sean? Ah, ya betul ego. Okey, kalau kat ini pintu, yeah. Okey, dan juga ini adalah tingkap. Ah, okey ego. Alright. Yeah. Dan ketika fenomena El Nino berlaku, yeah. Okey, apa yang berlaku adalah keadaan cuaca yang sangat panas. In fact, kalau tak sempat El Nino pun cuaca, yeah, di rumah sangat panas kan? Ah, ego. Ah, jadi kita buka tingkap yang kita gunakan adalah tingkap yang besar, yeah, dan juga kita ada pintu, yeah. Dan kalaulah kata Sean, saya ni ataupun cikgu ni kurang bajet, tak mampu nak beli pendingin hawa kan, yeah, cikgu. Agak-agak Sean, apa yang patut cikgu buat? Kalau tak ada bajet untuk beli pendingin hawa, mungkin cikgu boleh letak kipas. Okey, bagus. Okey, kipas. Lagi satu, kalau tak ada bajet untuk kipas, mungkin benda lain tu. Dia macam kipas juga tapi letak pada dinding untuk mengeluarkan udara panas. Apa nama benda tersebut, Ibu? Apa nama tu? Okey. Kalau Sean nak tahu, itu nama dia ventilation fan. Okey, so okay, ventilation fan. Okey, mungkin cikgu boleh gantikan satu bahagian ini dengan ventilation fan. Alright, okay. So saya VF lah, VF lah, eh? So okay. Ventilation fan. Jadi ventilation fan ini, yeah, berfungsi untuk mengeluarkan haba yang berada di dalam rumah ataupun di dalam bilik tidur tadi. Ya, yeah. Oh, okay. Okay. Jadi kalau haba ataupun cuaca panas, okay, udara panas akan naik ke atas, yeah, okay, dan juga, right, ini adalah udara sejuk. Okay, ini adalah udara sejuk tadi dan juga udara panas akan keluar melalui ventilation fan. Okey. Tapi nak tanya ego, kalau ventilation fan ni kalau nak letak posisi dia ego, mungkin posisi dia kena sentiasa ke atas ke dekat bawah ke dekat tengah, mana letak ego? Ha, okey. Kalau Sean tadi kan kita dah tengok proses perolakan haba tadi kan, ataupun convection current, okey, arus perolakan tadi. Kalau Sean sendiri, Sean nak letakkan di bahagian atas ke ataupun di bahagian bawah? Okey, kalau kita kaitkan balik ego, sebab udara panas tu ataupun benda yang panas tu berada di berat dia, bukan berat tapi ketumpatan ego. Ketumpatan dia adalah lebih kurang, bukan lebih kurang tapi kurang tumpat daripada benda yang panas. Oleh itu udara yang panas akan naik ke atas, disebabkan ia kurang tumpat. Ya. Oleh itu, jadi kalau kita nak letakkan kipas ventilator tersebut, okay, kita kena letak ke atas ego supaya dapat menyerap keluar udara yang panas. Ya. Betul ke ego? Pandailah Sean. Oh, okey, boleh. Dah boleh ganti tempat cikgu ni. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Okey. Yeah. Kalau kita nak letakkan ventilation fan ataupun exhaust fan, ataupun perkataan lainnya adalah exhaust fan lah, kita boleh letakkan di bahagian atas. Jadi, fungsi dia adalah untuk mengeluarkan haba panas tadi di bahagian atas. Sebab dia berada pada bahagian atas, kan? Sama juga dengan aircon, kan, ataupun pendingin hawa, kita letakkan di bahagian atas. Kita tak letakkan di bahagian supaya bawah. Supaya yang udara sejuk tu akan turun ke bawah, kan, Ego? Ya. Okey. Masuk kat sini, cikgu, ada apa-apa cikgu nak tunjuk kat sini? Okey. Untuk yang ini, kita akan ke segmen seterusnya untuk pembinaan model, di mana cikgu akan tunjukkan dengan lebih detail apa yang kita nak buat. Okey, cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita teruskan ya. Okey, baik, tadi Sean, tadi dapat kita buat lakaran ataupun apakah model yang kita nak hasilkan. Yeah, okay, supaya objektif utama pada hari ini adalah untuk mengurangkan suhu dan juga mengurangkan haba lah yang berada di dalam rumah. Jadi cikgu nak mengajak Sean bersama
sama-sama dengan cikgu untuk hasilkan model pada hari ini. Okey, saya rasa juga kepada mereka yang ada di rumah pun boleh turut serta sediakan bahan, mungkin tak dapat bina sekarang tapi anda bolehlah tahu apa bahan yang diperlukan untuk membina model tersebut. Betul. Okey, jadi sebelum itu cikgu nak tunjukkan pada Sean dan juga penonton di rumah apakah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, untuk membuat model inilah. Okey. Jadi di sini cikgu ada gunting. Cikgu juga ada pisau. Dua pisau cikgu letakkan di sini. Mungkin satu kurang tajam ke, jadi kita boleh gunakan satu lagi kan. Satu lagi ini adalah hot glue gun. Jadi cikgu gunakan hot glue gun dan juga glue stick ni. Jadi ini adalah peralatan yang seterusnya. Saya juga perlukan cellophane tape dan juga double-sided tape untuk mencantumkan bahan-bahan ataupun peralatan untuk membina model yang akan kita hasilkan. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, kita masih lagi kekalkan penggunaan air panas. Air sejuk tak guna, Tak guna. Air sejuk kita tak guna. Itu kita minum je lah, Iko. Air sejuk nantilah kita minum kan. Dan satu lagi adalah bika. Jadi bika yang cikgu gunakan di sini adalah bika 600 ml. Tapi kalau kita tuang air panas tu tak perlu penuh pun tak apa. Kita tuanglah sampai 300 ml ataupun separuh sahaja. Okey, baik itu. Dan seterusnya ini bukan. Ini digunakan untuk memastikan tangki kita bersih. Betul kan? Gel pembasmi kuman kan? Ya, betul. Okey, seterusnya Sean. Di sini cikgu telah pun hasilkan model heat loss house. Kita namakan model ini adalah heat loss house. Dan satu lagi peralatan yang cikgu nak tunjukkan pada Sean tadi, Sean dah pun bagi tahu dekat cikgu untuk mengeluarkan haba di dalam rumah ataupun dalam bilik, kita perlukan exhaust fan. Ataupun ventilation fan kan. Jadi dekat sini kita ataupun cikgu dah pun pasang ada ventilation fan di bahagian tepi ini. Sama macam model yang kita ataupun lakaran yang kita dah buat tadi. Maknanya kepada mereka yang ada di rumah pun, mereka pun boleh gunakan yang ini. Biasanya boleh cari dekat dekat komputer ataupun CPU. Benda ni memang boleh gunakan peralatan yang terpakai sahaja. Macam ventilation fan ataupun kipas yang kecil ni berada dalam kompartmen PC lah biasanya di bahagian dalam CPU unit tu. Dalam tu ada, boleh kita gunakan. Tak perlu kita bersusah payah membeli ke cuma boleh gunakan peralatan yang sedia ada. Kalau kawan pun ada pun boleh pinjam Boleh pinjam dengan kawan. Sebab kalau kita nak buat projek STEM ni di sekolah misalnya, kita menggalakkan para pelajar kita untuk membuat group work ataupun membuat di dalam kumpulan. Jadi mungkin Sean tak ada peralatan A, cikgu ada peralatan B. Jadi boleh kita tukar-tukar. Untuk membina ataupun untuk menghasilkan satu model. Okey, seterusnya Sean, dekat sini, cikgu tolakkan sedikit. Cikgu nak tunjukkan pada Sean. Itu dia. Ini adalah board yang cikgu gunakan. Ini kita panggil dia sebagai corrugated board. So corrugated board ni dia berbeza dengan mounting board biasa. Sebab dia lebih berongga dan senang untuk kita potong sebenarnya. Jadi cikgu suggest ataupun cikgu cadangkan penonton di rumah juga kalau nak membina model ni boleh gunakan corrugated board ni. Kalau sekiranya misalnya mereka tiada corrugated board ni, kena pergi kedai beli ataupun ada tak bahan lain yang boleh digunakan untuk mengganti? Bagus tu soalan Sean. Sebab kalau kita tak ada peralatan ataupun bahan-bahan yang macam cikgu tunjukkan ni. Apa yang penonton di rumah boleh lakukan? Pelajar-pelajar kita di rumah, mereka boleh gunakan bahan-bahan terpakai. Contohnya macam kotak kasut misalnya kan. Lagi kertas ke kertas manila kad ataupun kertas berwarna. Dan saya rasa lagi dalam masa ni ada banyak orang yang buat pembelian dalam talian. Bila mereka menerima barang tersebut, biasanya dalam kotak kan, so kotak tersebut pun boleh gunakan. Jadi kotak-kotak tu jangan pergi buang terus. Boleh guna simpan semula kan. Manalah tahu nak buat projek ataupun nak lakukan projek STEM ke, jadi pada masa yang akan datang boleh gunakannya kan. Seterusnya ini adalah cadangan cikgu lah. Gunakan corrugated board, jadi cikgu boleh letakkan di bawah. Seterusnya
Okey, cikgu nak tunjukkan okay, hasil ataupun model yang telah pun cikgu hasilkan dekat sini eh. Okay. So di sini cikgu telah pun hasilkan model heat loss house. Cikgu namakan dia sebagai heat loss house. Heat loss house. Right? Okay. Dan kalau kamera boleh zoom in ataupun tengok di bahagian dalam ini, yeah. Okey, dia ada peralatan ataupun dia ada set bilik tidur. Nampak cikgu. Kan? Ya. Yeah. Okey. Mungkin cikgu kena alihkan ke atas sikit. Boleh. Dia okay. Takkan jatuh kan Ego dia punya ni, katil semua tak jatuh. Kita naikkan sedikitlah. Okey. Right? Yang sedikit. Kamera tunjukkan sekarang adalah di bahagian sini Ego. Okey. Yang kamera sedang tunjukkan sekarang ini adalah ventilation fan. Dan juga cikgu gunakan satu device ataupun satu lagi peralatan yang yang cikgu namakan dia sebagai apa ni? Apa ni Sean? Dia nampak macam kotak warna putih kan? Itu adalah digital thermometer. Okey, thermometer digital. Okay. Yang mana cikgu gunakan digital thermometer ni sebab cikgu nak tahu ataupun cikgu nak perhatikan berapakah suhu di dalam rumah yang cikgu bina ini. Okey. 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 Boleh kita tengok dekat sini. Cikgu tunjukkan kepada kamera ya. Okey. Itu. Angkat saja 22.8 degree Celsius. Ini dia yang ini kan ibu. Darjah Celsius yang betul. Itu adalah suhu semasa lah ataupun suhu pada ketika ini. Mungkin keadaan di studio sedikit sejuk kan. Ya betul ibu. Jadi 22.8 tu agak sejuklah kan. Compare betul, tu ketika berada di rumah tak adalah dapat 22.8 ni. Ya cikgu. Kan? Lagi satu saya nak tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah ya yang set bilik ibu. Boleh saya tolong ibu? Boleh. Okey cikgu alihkan cikgu berikan kepada Sean. Okey. So saya letak yang ini di bahagian tepi ya sebab saya apa yang saya nak tunjukkan tu adalah hiasan dalaman dalam bilik ni ataupun dalam model ni. Alamak terjatuh pula dia punya. Okey sebab tu saya tak boleh naikkan. Okey tak apa. Okey tak apa. Okay. Kita boleh angkatkan. Okey. Tapi saya boleh tunjukkanlah ini ada untuk nak gantung. Apa ni gantung ni? Dia bagaikan dalam rumah betul lah Ego. Betul. Okey. Bila kita galakkan pelajar kita untuk membina projek STEM ini, mereka akan berfikir, kalau saya berada di rumah, peralatan-peralatan inilah yang saya sepatutnya ada kan. Betul. Jadi mereka dalam masa yang sama mereka juga boleh hasilkan ada tilam dan juga katil, ada almari, kan? Ini semua adalah peralatan ataupun bahan-bahan yang mereka boleh jumpa di dalam bilik tidur. Okey. Kan? Baik juga. Jadi ada peralatan-peralatan inilah. Okey. Kita perhatikan juga kalau Sean tengok rumah yang cikgu bina ni agak macam tak siap sikit. Betul Ego. Dia punya atap tu je separuh je ada. Separuh je kan atap dia. Sengaja cikgu buka kan dia separuh supaya penonton di rumah boleh nampak ataupun boleh lihat apakah yang jadi ataupun apa yang dapat diperhatikan di dalam. Betul. Kalau kita tutup nanti semua pun tak nampak ego. Betul kan? Jadi kita bukakan sedikit. Okay. Dan tadi Sean perhatikan ada juga penggunaan tingkap kan? Ya cikgu. Okey, tingkap dekat sini cikgu letakkan di bahagian tepi. Sean kita tak nampak. Di sana. Di bahagian tepi inilah. Dan satu lagi adalah ventilation fan ataupun kipas yang mana cikgu gunakan dia untuk menyerap ataupun sedut udara panaslah. Okey. Haba panas tu keluar daripada bahagian atas. Okey baik cikgu. Jadi bahagian bawah itu akan sentiasa sejuk. Sebab oleh macam cikgu sebutkan tadi udara panas akan naik. So, sebab tu ventilator fan sebelah atas untuk menarik udara yang naik iaitu udara panas keluar daripada heat loss house tersebut. Dan yang paling penting adalah kalau kita boleh kaitkan dengan konsep perolakan tadi, bahagian atas adalah kurang tumpat. Kan? Betul, bahagian bawah adalah lebih tumpat. Jadi yang kurang tumpat itu adalah udara panas. Kan? Dan yang bahagian bawah itu adalah udara sejuk. Di mana udara sejuk itu adalah lebih tumpat. Okey. Jadi kita dah hasilkan model ini. Cikgu tak tunjukkanlah satu persatu mungkin nanti mengambil masa juga. Ya betul Ibu. Tapi macam mana cikgu sambungkan bahagian-bahagian ini adalah dengan menggunakan peralatan inilah. Okey, cikgu ada gunting, cikgu ada pisau, hot glue gun dan sebagainya cikgu cantumkan dia. Okey, baik cikgu. Okey. Seterusnya Sean, cikgu nak mengajak Sean lah untuk buat sedikit pemeriksaan ataupun sedikit ujian. Okey, boleh cikgu. Okey, boleh. Okey, dekat sini kan cikgu dah ada ventilation fan tadi kan? Okey, jadi cikgu akan sambungkan kepada plug point ataupun kepada bekalan kuasa. Saya alihkan benda-benda ini cikgu. Okey, boleh? Ya, saya alihkan dulu cikgu. Boleh. Okey, supaya orang yang ada di rumah tu dapatlah nampak apa yang kita buat. Okey.
So yang ni adalah ventilator fan ni berfungsi ke, Cikgu? Ya, berfungsi dengan baik sepatutnya lah. Okey. Jadi kalau Cikgu boleh switch on ataupun onkan dia. Nampak tak dia sedang berpusing? Nampak, Cikgu. Okey. Nampak. Saya rasa angin boleh. Dia pun rasa sikit. Okey, kalau kita letakkan memang rasalah angin dia. Mungkin Cikgu boleh alihkan model tersebut untuk menghadap ke hadapan. Ya, penonton di rumah pun nak tengok kan macam mana. Okey, jadi bila cikgu masukkan ataupun onkan kepada bekalan kuasa, apakah yang berlaku pada ventilation fan? Ventilation fan akan start untuk berpusing ataupun mengeluarkan haba daripada rumah yang telah pun cikgu bina ini. Okey, baik. Okey, dan secara tak langsung bacaan termometer juga sepatutnya akan jadi rendah sedikit. Ya. Sean? Ya, betul. Okey, kalau tadi kalau sekarang cikgu boleh perhatikan bacaan dia adalah 22.7. Okey. Okey, sebelum ni saya rasa 22.8. Okey. Okey, turun 1 ataupun 0.1 darjah Celsius. Okey, kan. Saya alihkan lagi sekali, Cikgu. Okey, boleh. Okey, macam ni kita tengoklah supaya mereka yang ada di rumah pun nampaklah bacaan suhu untuk sekarang yang ada drop lagi kan? 22.6 darjah Celsius. So, memang betul lah apa yang dilakukan ataupun fungsi ventilator fan tersebut. Ya, di mana dia ianya akan mengurangkan haba ataupun suhu di dalam rumah ini. Ya. Okey, jadi seterusnya Sean, cikgu nak minta bantuan Sean lah. Okey, boleh, Cikgu. Okey. Ya, saya di sini sebagai pembantu cikgu lah. Sentiasa, Cikgu. Sentiasa bersedia. Okey. Di ruangan di sebelah sana, cikgu telah pun sediakan satu jadual. Okey. Okey, di mana jadual tersebut adalah jadual suhu yang diambil lah ketika cikgu hasilkan model ini di rumah. Okey. Tetapi cikgu tak isi lagi ruangan tersebut. Okey, cikgu. Okay, jadi cikgu nak Sean pergi ke sana dan tolong cikgu untuk isikan berapakah suhu akhir dan juga suhu awal dia. Boleh, cikgu. Boleh, tiada masalah. Okay. Boleh. Saya beri ni cikgu suka ni kalau dapat macam pelajar ni. Macam Sean, saya rasa bersemangat. Okey. Saya berjalan ke sini, cikgu. Alright. Okey. Baik. Okey. Sean, cikgu telah pun menghasilkan ataupun membuat eksperimen ini di rumah. Iyalah. Di mana kalau keadaan di rumah, keadaan ataupun suhu dia adalah lebih panas berbanding dengan keadaan ataupun berada di studio. Betul. Kan? Okey, jadi seterusnya Sean, bacaan suhu awal yang cikgu rekodkan di rumah adalah 31.5. Jadi 31.5. Cikgu nak Sean isikan di situ. Okey, cikgu. Boleh? 31.5. Okey. Okay. Dan bacaan suhu akhir selepas cikgu switch on ataupun cikgu nyalakan ventilation fan tu, cikgu dapati bacaan dia adalah 30.6. 30.6. Okey, 30.6. Okey, jadi sekarang berapakah dia punya perubahan suhu, Sean? Okey, cikgu. Saya cuba. Saya rasa perbezaan dia adalah sifar 0.9. Wow. Betul ke? Sifar 0.9. Okey, jadi betul. Cikgu tekan untuk kita verify ataupun untuk kita. Cikgu tak percaya saya, cikgu. Alright. Boleh. Betul lah, cikgu. 0.9. Alright. Sifar 0.9. Okey. Saya tuliskan, cikgu. Jadi, itu adalah perubahan suhu yang dihasilkan dalam masa 30 minit penggunaan ventilation fan tu. Okey, cikgu nyalakan dia ataupun cikgu switch on dalam masa 30 minit. Okey, jadi terbukti konsep ini boleh diaplikasikan di rumah untuk mengurangkan suhu ataupun untuk mengurangkan kesan haba di dalam rumah. Ya. Okey, jom kita kembali ke stesen kita. Okey, silakan cikgu. Jom. Saya ikut sekali. Okey, seterusnya Sean. Ya, cikgu. Okey, cikgu nak minta bantuan Sean sekali lagi. Okey, cikgu sentiasa meminta bantuan Sean ni. Okey, di atas meja tu kan ada bika kan? Ya, cikgu. Okey, cikgu nak Sean isikan bika tersebut dengan air panas. Okey, baik cikgu. Saya kena buat cepat sikit cikgu sebab takut tak cukup masa, cikgu. Tak apa. Sebab tadi kan kita dah buat perubahan suhu ni, cuma kita nak tunjukkan penonton di rumah macam mana sebenarnya uji kaji yang cikgu hasilkan. Okey, nak isikan berapa banyak, cikgu? Okey, isikan sampai 300 ml pun boleh. Okey, rasanya sampai 200 cikgu tak cukup lah. Tak cukup kan? Cikgu, kita kan dah guna tadi. Ya betul. Jadi, saya letak kat sini. Okey, cikgu ambil eh. Okey. Okay, jadi cikgu akan letakkan di bahagian dalam ini. Okey.
Yeah. Okay. Kenapa cikgu letakkan di bahagian dalam? Yeah. Apabila cikgu buat eksperimen ini dan cikgu tutup roof dia ataupun bumbung dia, yeah, apa yang berlaku adalah haba datangnya daripada bawah tadi akan meruap ke atas ataupun akan naik ke atas, yeah, dan juga akan memanaskan apa rumah ini. Yeah. Okey, dan dalam masa yang sama bacaan awal dan juga bacaan akhir akan direkodkan. Jadi yeah, bila bacaan awal dan juga bacaan akhir itu direkodkan, kita boleh nampaklah perubahan suhu. Yeah. Okey, jadi inilah projek yang boleh dihasilkan pelajar kita. Okey, untuk mengkaji kesan suhu dan juga haba. Cikgu, apabila kita buat eksperimen ni, cikgu, sebelum apabila kita dah letak air panas tersebut, patutkah ventilator fan tu terus dipasang ataupun kita tutup dulu baru pasang nanti? Tutup dulu dan baru pasang. Okay, supaya macam dapat kita dapat mencatatlah suhu panas dia sebelum ventilator fan dibuka dan juga selepas. Betul. Okay. Macam tadi kan ni cikgu dah switch on terlebih dahulu sebab yeah, cikgu nak tunjukkan penggunaan ventilation fan tu. Yeah. Tetapi kalau kita membuat eksperimen ini di rumah, yeah, kita tutuplah dulu ventilation fan ni. Okay, biarkan dulu air panas itu memanaskan rumah ini dan yeah, seterusnya kita switch on dan selepas itu kita rekodkan bacaan akhir dia. Okay. Dan seterusnya perubahan suhu tu direkodkan. Seperti yang nampak di jadual yang sana, yang dekat sana kan cikgu? Okey. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Direct TV KPM. KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Okey, baiklah cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita, cikgu. Okey, jom. Yeah. Alright. Okey, di segmen yang terakhir ini Sean, yeah, okey, cikgu nak tunjukkan rumusan ataupun apakah aplikasi perolakan haba yang boleh kita lihat di dalam kehidupan seharian kita. Okey, cikgu, ya. Yeah. Okey, dan juga cikgu nak kenalkan satu lagi terma baru. Oh, yang mana yeah, cikgu namakan dia ataupun bukanlah cikgu yang namakan, yeah, tapi dinamakan sebagai muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Okey, jadi nak tahu, kalau nak tahu kena tunggulah. Okey. Okay. Yeah. Jadi dekat sini Sean, okey, kalau kita perhatikan ini adalah dua gambar. Yeah. Okey, di mana yang atas ini adalah sea breeze ataupun bayu laut. Okey, yeah, dalam bahasa Melayu ni kita panggil bayu laut lah. Yeah. Okey, yang di bawah ini adalah bayu darat. Yeah. Okey. Dan dua fenomena semula jadi ini terjadi disebabkan oleh convection current ataupun haba perolakan tadi. Okay, haba, ya. Yeah. Jadi ketika waktu siang, okay, apa yang akan terjadi adalah di bahagian daratan ini dia akan jadi lebih cepat panas berbanding dengan bahagian laut. Okey. Okey. Yeah. So apa yang jadi adalah sebab muatan haba tentu bagi daratan lebih tinggi berbanding dengan bahagian lautan. Okey. Okey, jadi dia cepat panas dan warm air from the land. So nampak ada aero warna biru, warna merah ini. Yeah. Ini maksudnya udara panas itu datangnya daripada darat. Okey. Okey. Yeah. Dan dalam masa yang sama sebabkan laut ini lebih sejuk. Okey, jadi yeah, dia akan mengeluarkan ataupun menghembus udara yang sejuk kepada daratan. Okey. Baik. That's why kalau pada waktu siang, yeah, okey, kalau kita berada di sini kita boleh rasalah angin dia kan, daripada angin lautan, daripada lautan kan. So yeah, itu nama dia bayu laut. Yeah. Okey, dan berbeza pada waktu malam. Yeah. Okey, pada waktu malam kawasan lautan, yeah, okey, akan mengeluarkan udara sejuk. Okey, yeah, cool air, sorry, cool air is from the land. Yeah. Okey, and then warm air from the ocean. Sebab tadi apa, bahagian lautan dia lambat untuk panas, yeah, tapi once pada waktu malam dia dah panas. Yeah. Okey, dia dah panas, jadi warm air ataupun udara panas ni akan meruap ke bahagian atas dan di bahagian daratan pula dia akan menghembus udara yang sejuk. Jadi dia terbalik proses dia. Nampak tak? If you look at
the arrow ataupun anak panah dia, yeah, dia terbalik. Yeah. So this is clockwise, okay, and then this is counterclockwise ataupun dia berubah dia punya arah dia. Oh, okay, macam cikgu sebutkan tadi satu istilah muatan haba. Muatan haba tentu. So dia bergantung kepada transfer of heat ke ego, yeah, ataupun apa nama dia, penghasilan, bukan penghasilan tetapi proses pemindahan haba. Pemindahan, ya, ego. Okay. Sebab itulah, Sean. Yeah. Okay, di gambar yang seterusnya, cikgu tunjukkan kepada Sean. Yeah. Ini adalah heat transfer method ataupun proses pemindahan haba. Okay. Di mana kita ada tiga proses pemindahan haba, yeah, iaitu conduction, yeah, convection dan juga radiation. Okay. Okay. Apa perbezaan? Conduction ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai konduksi. Okay. Right? Dan convection apa yang kita bincangkan, which yeah, is perolakan. Yeah. Jadi perolakan ini berlaku di dalam cecair dan juga kalau macam kita hasilkan tadi tak ada cecair pun, yeah, tetapi dia juga dikenali sebagai bendali. Yeah. Bendali ini boleh berlaku dalam keadaan cecair ataupun gas. Ya, betul. Okey, udaralah. Yeah. Dan seterusnya adalah radiation, yeah, ataupun dalam bahasa sinaran. Melayu dia sinaran. Yeah. Sebab kalau kita transfer ataupun translatekan dia, yeah, radiasi lain pula bahasa dia, kan? Betul, ego. Ya. Yeah. Jadi kita namakan dia sebagai sinaran. Okey, sinaran, perolakan dan juga konduksi. Okey, cikgu. So baiklah, sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh bermusan kepada apa yang kita telah pun belajar secara kesimpulan. Okey, secara keseluruhannya, okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, penonton di rumah, okey, kita boleh rumuskan ataupun saya boleh rumuskan ada tiga cara pemindahan haba, kan? Okay? Yep. So, daripada konduksi, perolakan dan juga sinaran. Yep. Tapi di sini, Sean, okey, cikgu ada satu lagi peralatan. Ini, yep, adalah periuklah. Okey, handle ataupun pemegang ini dia perbuat daripada plastik. Kan? Yep. Yang bahagian ini pula adalah daripada besi dan juga seramik, kan? Okay. Jadi, muatan haba tentu sebenarnya lebih tinggi di bahagian pemegang dia. Sebab, yep, tu dia cepat panas, dia lambat untuk panas. Dan juga sebagai penebat haba, kan? Ya, yeah, betul. Yeah, supaya kita, okay, tak sakitlah. Tak sakitlah. Yeah. Satu lagi adalah bahagian ini adalah muatan haba tentu dia sangat kurang. Jadi dia cepat untuk panas dan cepat juga untuk sejuk. Okeylah. Okay? Jadi dengan konsep ini kita terapkan dalam pembinaan model ini. Yeah. Okey, contohnya macam perolakan, kan? Ya, yeah, betul. Jadi para pelajar itu dapat belajar konsep perolakan dan juga muatan haba tentu. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang menonton, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahir Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye. KPM.